Saya Jagat Jakra, nama komplitnya Miss Diansa Jagat Jakra. Saya dari PGN dan saya juga Patriot Garuda Nusantara. Patriot Garuda Nusantara, Polwin Subang. Subang. Oh iya. Yang saya datang ke sini dalam kegiatan sebagai pendamai, sebagai pendingin perseteruan di dunia maya. Dunia maya. Yang pro Samsudin sama dan pro Pesulap Merah. Pesulap Merah. Salam untuk kamu ya, siapa Pesulap Merah? Marcel. Masih baca itu chat Haris, saya. Namanya Haris itu. Haris, untuk Haris. Temannya Mas Marcel juga. Bukan teman, tapi kenal. Saya adalah tangan, sudah saya ladenin, saya minta ditentukan tanggalnya dan perjanjiannya. Kenapa tidak ditanggapi? Untuk saya. Nah, di sini saya mau meneruskan tentang dari Ketua Pertapa Mbak Singo Ludro santai. Sebentar, ini tadi mau saya tanyakan dulu. Tantangan dalam apa dengan Marcel? Si Marcel nantang saya tes membuktikan tebal anti silat, anti senjata tajam. Itu tidak ada, Marcel bilang palsu. Ini enggak apa-apa ya, ini saya upload nanti ya. Bilang Marcel palsu. Dan saya tantang kalau mau tes, kita sudah ada di chatnya adminnya atau siapapun ya. Yang namanya tantangan dan tes itu kami berarti berdua itu pelaku. Kalau kamu cuma mau ngetes berarti kamu itu bukan pelaku spiritual. Kalau bukan pelaku spiritual dilarang mencoba. Karena kalau mencoba yang namanya tes, satu hitungan satu sama dua, saya pegang pisau miris leher kamu pegang pisau miris leher saya dengan satu dua hitungan orang bareng set, itu namanya tes. Jelas ya untuk Marcel. Ini untuk Marcel nanti silakan diklarifikasi, video saya baca dan nanti berlanjut surat perjanjian kita bertemu di Jakarta sesuai perjanjian itu. Tapi saya tunggu sudah lama ini. Ini satu untuk Marcel. Nah, di sini saya datang ke Samsudin sebagai PGN. Saya ke Jakarta, semua orang PGN tahu. Jadi sebagai PGN itu nah, PGN Patriot Garuda Nusantara, pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Dari segala, dari semua agama, golongan, suku, ras, semuanya saya PGN adalah pemersatu bangsa untuk menetralkan segala kegaduhan-kegaduhan yang ada di bumi Nusantara ini. Berarti jenengan juga di bidang santet juga? Kalau secara pribadi, secara di bidang perguruan, saya adalah guru Majelis Ilmu Hikmah. Ya, saya lahir di Lumajang dan menurut saya semuanya tahu ini, mudah-mudahan nonton ya. Sebenarnya saya tidak mau disuntik malu saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terlalu ganteng. Terlalu ganteng ini ya. Siap, panggilannya Mbah atau apa ini? Panggilannya ada yang, saya kalau tidak tendensi sama panggilan, ada yang manggil saya Kang, ada yang Gus, ada yang Bosan, ada yang Biaya. Saya tak bu, panggilan itu tidak menjadi masuk di dalam mengolah otak saya untuk saya ingin dipanggil ini, karena saya dari kecil dididik manusia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini saya gurunya Majelis Ilmu Hikmah dan saya penasehat Forum Hikmah Sejabodetabek. Halo, Poro Kiai. Poro Kiai. Ketua. Berarti sekarang tinggalnya di Jakarta sih, Pak? Saya tinggal di Jakarta, di Sumber Prakvi. Di sana semua terkenal saya baik berarti, dan semua. Berarti jenengan tadi, berarti jenengan tadi menantang Mas Marcel untuk membuktikan itu, berarti karena bukan dekat. Bukan Pak, saya menantang, saya menerima tantangan Marcel. Oh, Marcel memang pernah nantang jenengan. Nah, dan saya mau Marcel menantang untuk membuktikan yang namanya kebal. Mas saya persilakan. Dan kalau namanya pembuktian ada, dia bilang serah 5 kali lipat ini mau mengganti ongkos katanya. Saya tinggal di Jakarta, saya juga bilang Marcelnya justru bilang mau setelah itu mau
kalau yang terbukti kalah tutup channel gitu. Terbukti kalah. Kebetulan saya tidak main di channel. Dunia paranormal stop. Saya tidak mau. Dunia paranormal. Saya tidak mau, tidak mau. Masalah channel-channel itu urusan entertainment ya. Urusan entertainment. Jadi saya bilang ya, yang namanya pembuktian, kalau sudah berani ngomong itu sudah ada, berarti dirinya kan sudah punya, artinya punya keberanian untuk diuji, menguji harus berani diuji. Kalau Marcel itu kan pesulap ya, bukan. Nah, sebenarnya ini kesalahan Marcel yang tidak rasional, walaupun pesulap rasional. Kenapa Marcel sampai melibatkan yang namanya pesulap, melakukan persis? Yang namanya pesulap hanya permainan intrik. Yang harus kembangkan adalah intriknya dia di dalam kecanggihan bermain sulap. Ketika sudah masuk di ranah spiritual seperti sudah diomong, seperti hikmah diomong, bukan namanya Marcel. Ya, memang beda ilmu ya kan, beda ilmu. Ya beda. Rasional Marcel menunjukkan rokok ini ya, dirokok rasional kan? Ya rasional. Tapi masih itu salmi kecewek. Korek. Rasional kan? Ya. Itu bagaimana caranya Marcel bisa merokok tanpa ada korek? Itu kan permainan sulap. Ya. Betul. Ya ya. Jadi ini untuk Marcel. Tadi saya diri datang ke sini sebagai penyejuk, sebagai pengaman dari sebagai warga PGN sekaligus. Berarti bisa juga nanti ya Marcel misalkan tahu dari video ini nanti bisa mungkin mau pembuktian diberikan atau dijaga di mana saja. Saya sudah siap, nomor saya sudah berhatinya. Tapi yang namanya pembuktian ya adalah sama-sama melakukannya. Contohnya gimana Mas? Itu namanya pembuktian. Pembuktian jadi maksudnya seperti tadi menghina ilmu kebal itu tidak ada. Ya. Ini karena warisan budaya dari zaman perang dulu. Ya dia kan ilmu logis aja yang dipakai, ya kan? Itu. Ya ya. Dia tidak tahu, tidak mengetahui bahwa ilmu santet itu ada, terus ilmu kebal itu juga ada, kan tidak? Tidak percaya sama sekali tentang ilmu itu kan itu. Kalau melalui sugestinya dia tidak ada dan bisa mengadakan dan meniadakan, itu kan kemampuan dia di dalam sulap. Silakan, tapi bicara ilmu ini tidak ada, ilmu tidak ada, berarti ini pendusta besar. Kenapa dari zaman kerajaan-kerajaan ada orang yang dibacok 10 orang, 80 orang tidak mati? Terus dikatakan apa itu kalau tidak kembang? Mau tidak mau bahasanya bahasanya kebal ya. Dulu justru zaman Belanda itu kakek saya, buyut saya itu kan tondok gedung loh, justru itu ditembak Belanda, bedenya di depan aja sudah tidak bisa bunuh. Nah, bunuh kan berarti kan gaib. Ya itu kan berarti spiritual juga ya. Nah ini sudah berurusan dengan sepuluh dan sepuluh lalu lalu. Jangan ngomong untuk Marcel ya, jangan ngomong seenak dengkulnya. Pengetahuan, pembendaharaan, pengetahuan ini luas. Otak memang kecil, tapi dunia ini bisa disimpan di memori otak. Ini untuk Marcel. Polanya jadi seharusnya orang-orang penting dalam dunia. Beliau melihat itu bisa langsung cek dengan silakan, tak tunggu. Adminnya sudah lama tak tunggu. Oh, adminnya sudah chat juga tambahan jenengan ya, sudah chat dulu. Ya itu. Terus sekarang jenengan juga buka praktek nggak? Kalau saya bukan buka praktek pengobatan ya, saya dipanggil untuk ngobatin orang-orang kemana-mana dan mulut saya pada pokoknya sudah besar-besar, termasuk ini ya. Tidak saya permisikan. Ya. Dari Bidayatullah di Subang sama seperti ini, dan dia pengobatan dari Allah Hikmah Asri dan pengajaran rekod, rekod, marifat dan banyak yang lulus sampai maaf sampai pencapaian bisa tidur di atas air. Atas air. Kalau orang pesulap pastinya pakai intrik, intrik ya. Pakai trik ada. Pakai intrik dan trik, dan itu yang canggih ya seperti orang rekod. Perjalanan orang rekod, tapi kalau udah canggih akan kelihatan. Jadi bisa jalan di atas air kan? Bukan jalan, tidur. Tidur. Artinya di dalam bahasa
perekod itu ada yang namanya pengosongan diri. Kita hanya hidup jiwanya, jasad sudah tidak ada. Jasad ini seperti orang mati. Itu ya. Ini salah satu aja tak sebut ya. Itu maafin, tak promisi no ya. Guru ini siapa macam mengi semacam? Nama saya, ya. Mistian Sajagat Cakra. Wis ndak usah gus-gusan, ndak usah. Gus-gusan, ndak usah. Gus-gusan, ndak usah. Itu kok mesti. Mungkin kita mau bisa sekedar